Jadwal kejuaraan bulu tangkis Akbar Indonesia di tahun 2021. Jadwal pertandingan bulu tangkis yang diikuti oleh Indonesia di tahun 2021. Pertama, Piala Sudirman dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai dengan 3 Oktober 2021. Kedua, Piala Thomas dari tanggal 9 sampai 17 Oktober 2021. Tiga, Piala Uber 9 sampai 17 Oktober 2021 dan PON 20 Papua pada tanggal 5 sampai 13 Oktober 2021. Tepat pelaksanaan pertandingan bulu tangkis, Piala Sudirman dilaksanakan di kota Vantaa, Finlandia. Piala Thomas dan Piala Uber dilaksanakan di kota Aarhus, Denmark. Dan PON 20 Papua 2021 dilaksanakan di Papua, Indonesia. Kejuaraan bulu tangkis Piala Sudirman 2021. Pembagian grup untuk Piala Sudirman, grup A terdiri dari Cina, Thailand, Finlandia, dan India. Sementara di grup B terdiri dari Taiwan, Korea Selatan, Tahiti, dan Jerman. Grup C diisi oleh Indonesia, Denmark, ROC atau Rusia, dan Kanada. Dan di grup D diisi oleh Jepang, Malaysia, Inggris, dan Mesir. Jadwal pertandingan Piala Sudirman. Tim Indonesia akan bertanding di Piala Sudirman pada pertandingan pertama berhadapan dengan tim ROC Rusia pada tanggal 26 September 2021 jam 20 WIB. Pertandingan berikutnya, Indonesia berhadapan dengan Kanada di tanggal 27 September. Kemudian Indonesia berhadapan dengan Denmark pada tanggal 29 September. Seluruh pertandingan disiarkan oleh Televisi Nasional TVRI. Kejuaraan bulu tangkis Piala Thomas 2021. Pertandingan Piala Thomas tahun 2021 dibagi dalam 4 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Taiwan, Aljazair, dan Thailand. Grup B diisi oleh Denmark, Korea Selatan, Prancis, dan Jerman. Di grup C, Cina, India, Belanda, dan Tahiti. Dan di grup D diisi oleh Jepang, Malaysia, Kanada, dan Inggris. Jadwal pertandingan Piala Thomas dimulai Indonesia berhadapan dengan Aljazair pada tanggal 9 Oktober. Kemudian Indonesia melawan Thailand pada tanggal 11 Oktober. Dan dilanjut di tanggal 13 Oktober Indonesia berhadapan dengan Taiwan. Seluruh pertandingan Piala Thomas disiarkan oleh TVRI. Kejuaraan bulu tangkis Piala Uber 2021. Kejuaraan Piala Uber 2021 dibagi dalam 4 grup. Grup A terdiri dari Jepang, Indonesia, Jerman,
dan Prancis. Grup B diisi oleh Thailand, India, Spanyol, dan Skotlandia. Dan di grup C diisi oleh Korea Selatan, Taiwan, Tahiti, dan Mesir. Dan di grup D diisi oleh China, Denmark, Malaysia, dan Kanada. Jadwal pertandingan Piala Uber diawali oleh Indonesia berhadapan dengan Jerman pada tanggal 9 Oktober. Disusul Indonesia melawan Prancis pada tanggal 11 Oktober. Dan pertandingan Big Match Indonesia melawan Jepang pada tanggal 12 Oktober. Seluruh pertandingan Piala Uber akan disiarkan oleh TV Nasional TVRI. Kejuaraan Bulu Tangkis PON 20 Papua 2021. Jadwal pertandingan bulu tangkis PON 20 Papua dimulai dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2021. Seluruh pertandingan akan disiarkan oleh TV Nasional TVRI. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa dukung pertumbuhan channel kami dengan memberikan subscribe, like, dan share.